Jenazah Jin Salima rencananya akan dimakamkan dalam suatu liang lahat yang sama dengan sang ayah di TPU Jeruk Purut. Hal tersebut disampaikan oleh sang paman Jen Jamal Salim yang sudah lebih dulu tiba di TPU. Satu liang lahat ya sama ayahnya, ujar Jamal Salim di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Minggu 4 Juli 2021. Jamal juga menceritakan kenangan terakhir dirinya bersama Jen sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Jen sempat meminta pelukan dari Jamal beberapa hari lalu sebelum kondisinya menurun. Satu yang saya sesalkan adalah ketika dia bentangin tangan minta untuk dipeluk, karena emang kami deket ya, tapi karena prokes dan saya habis sakit itu gak bisa dilakukan, ucap Jamal. Jenazah Jen Salimar akan langsung dimakamkan hari ini di TPU Jeruk Purut, langsung dibawa dari rumah sakit JMC Warung Buncit. Sebelum meninggal dunia, Jen sempat terpapar COVID-19 dan terkena asma akut. Dikutip dan dirangkum dari tribunnews.com.